Halo guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengcarving tomat dalam bentuk mawar ya guys ya. Carving dalam bentuk mawar dengan media tomat ini sangat sederhana, simple dan unik. Dan pastinya akan memberikan kesan lebih menarik pada penampilan masakan kita. Oke, sebelum mengikuti video terbaru dari saya seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng ya guys, agar kalian semakin mahir dalam mengcarving. Oke, pertama-tama yang kita persiapkan adalah sebuah tomat guys ya. Oke, yang pertama kita ambil dari sininya ya guys ya. Intinya hanya mengambil kulit dari tomat, dari buah tomat ini. Oke, pertama yang kita lakukan adalah memotong di daerah bawahnya ya guys ya. Diambil gini, tapi jangan sampai putus. Nah, gini. Setelah itu kita ambil kulitnya. Diambil secara melingkar ya guys ya. Kulitnya aja. Oke. Carving ini sangat simple sekali ya guys ya, dan sangat mudah diaplikasikan pada makanan apapun. Sangat mudah kita buat. Hanya kita ambil kulit lapisan luarnya saja. Kita ambil sampai dia habis. Saya sarankan pakai tomat yang agak keras ya guys ya, jadi kulitnya nggak lembek. Ini karena terlalu lama jadi agak lembek. Oke, kita ambil sampai habis dia. Oke, ini terakhir. Yap, terakhir. Ya, oke. Sudah selesai ya, guys ya. Kita hanya tinggal menatanya saja dengan cara begini. Kita melingkarkan, jadi dia akan membentuk menyerupai seperti bunga mawar ya guys. Oke, saatnya kita menata ya guys ya. Ini saya sediakan sawi putih dan cabai, kita taruh di atasnya gini guys ya. Oke, udah jadi kan? Mudah bukan? Jadi dia menyerupai bunga mawar ya guys ya. Oke, kita kasih daun seledri samping-sampingnya. Jadi akan membentuk kesan lebih cantik lagi. Oke guys, kelar sudah tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya terbaru. Ikuti video saya selanjutnya. Oke, bertemu lagi dengan saya Chef Supri.